Kemudian wal qiyam wa mimma razaqnahum, daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka supaya juga menginfakkan kepada keluarga. Al-Qiyam jamak, isim jamak, mufrad wal jamak di makna wahid. Keluarga, keluarga mana? Keluarga yang wajib diberikan nafkah, yaitu istri, anak, istri dan anak wajib diberikan nafkah, diberikan beras, diberikan susu, gitu. Awalan hubat kata wasu'ah al-iyal wa musawatil akharib wal fuqara'i, atau selain daripada yang wajib tadi juga supaya kamu memberikan nafkah sunnah. Nafkah sunnah itu yaitu menambah uang belanja kepada anak istri. Jadi harus apa? Sunnah memberikan penambahan daripada biasanya. Kalau biasa itu kan memberikan nafkah itu hukumnya wajib. Memberikan penambahan daripada kewajiban itu tawassu'an, itu adalah hukumnya sunnah. Lalu adanya rasa kasih sayang kepada keluarga dekat, paman, bibi, saudara sekandung, saudara sepupu, nenek, dato, itu keluarga dekat, yaitu keluarga baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, itu supaya ada juga kalau rezeki kamu lebih memberikan juga kepada mereka hukumnya sunnah. Walaupun para lalu kepada orang-orang yang tidak mampu, itu sunnah mandub. Qauluhu fi ta'atillah fi ta'lili, fi ta'lili alihin ajli ta'atillah. Imam Jalalain yunfiqun fi ta'atillah, memberikan infak di dalam perbuatannya itu di dalam ketaatan kepada Allah, itu mengandung makna agar illah, ada perkecualian di dalam memberikan nafkah tadi. Perkecualian mana? Di dalam kamu memberikan itu yaitu untuk
dan karena Allah, artinya supaya perbuatan itu benar-benar ikhlas karena Allah, karena mengikuti perintah Allah. Lalu kalau benar-benar di dalam mengikuti perintah Allah, la liya wala suma, tidak ada karena liya supaya dikatakan keluarga Allah ini orang keluarga kita ini karim, yaitu dia selalu bagi-bagi uang kepada kita, tidak ada di dalam hatinya seperti itu. Jadi makna fi di situ ada illah, ada mengandung makna kecualian, yaitu menginfakkan harta itu karena Allah, ikhlas, tidak ada riya dan tidak ada sum'ah. Riya yaitu adanya masuk di dalam hati supaya orang memuji, lalu ada kebanggaan. Sum'ah niatnya untuk mencari supaya dia dapat kedudukan di dalam keluarga, supaya dihormati, ya kan? Itu jarang, tapi yang paling hari itu penyakit riya itu yang gampang masuk di dalam hati seseorang. Qala Allah Ta'ala innama nut'imukum liwajhillah, sungguhnya apa yang kami berikan kepada kamu sekalian hanya untuk mencari keridhaan Allah. Itu sifat-sifat orang yang muttaqin.